Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas juga tentang soal UKK untuk paket 3 Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2021-2022. Peralatan yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah PC dan laptop. Di sini keduanya saya menggunakan laptop dan salah satu nantinya akan saya gunakan sebagai server. Lalu yang kedua di sini saya menggunakan dua router RP900 ya series. Nanti yang satu akan saya pergunakan atau saya fungsikan sebagai router dan yang satu nanti akan saya fungsikan sebagai switch. Dan yang terakhir adalah di sini adalah crimping tool, kabel tester, kabel UTP, koneksi RJ45 dan koneksi internet. Oke, di sini kasusnya atau tugasnya adalah konfigurasi routing. Nah, untuk topologinya adalah seperti ini topologinya dan sudah saya kemas sedemikian rupa ini sama yang seperti ini ya. Lalu saya akan coba untuk membacakan di sini. Kita diminta untuk merancang dan membangun sebuah jaringan komputer di sebuah sekolah. Nah, terdapat tiga network yang berbeda setiap jaringan terhubung ke dalam sebuah router. Nah, di sini yang pertama adalah jaringan server ke virtual box. Yang kedua adalah jaringan LAN ke switch manageable atau ke router 2 ya. Lalu yang terakhir adalah jaringan WiFi. Jadi di sini kita lihat bahwa di dalam router ada tiga jaringan. Yang pertama adalah jaringan server, yang kedua adalah jaringan VLAN, dan yang ketiga adalah jaringan ke WiFi. Dan yang ini adalah meneruskan dari ISP atau internetnya. Nah, seperti ini adalah topologinya. Nah, pada langkah kerja di sini kita akan mengerjakan untuk nomor satu ini nanti di akhir setelah selesai perutingan atau kita membuat konfigurasi routing dan VLAN-nya. Jadi setelah ini baru kita mengerjakan untuk Debian servernya. Oke, yang pertama saya akan kerjakan yang pertama adalah yang ini, router terhubung dengan internet dengan statik. Nah, ini kita lihat topologinya. Saya akan mengerjakan seperti ini. Jadi saya hubungkan si router ini ke ISP dan ke laptop saya ini yang saya pakai ini. Ya, saya gunakan di sini untuk meremote adalah pada Ether 3 atau port 3. Oke, caranya kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Oke, langkah awal di sini saya akan mereset terlebih dahulu, reset konfigurasi. Oke, job yes. Nah, setelah kita mereset konfigurasinya, di sini saya akan memberikan penamaan terlebih dahulu. System identity di sini saya akan ganti namanya adalah router. Router script Sugiyarto. Nah, seperti itu lalu oke. Okay. Jadi pada waktu kita melihat nanti adalah router Sugiyarto. Ini yang sebagai mikrotik atau RP-nya saya fungsikan sebagai router. Oke, setelah kita memberikan identitas, kita akan memberikan nama pada interface-nya. Kita akan klik interface-nya. Lalu di sini pada Ether 1 yang terhubung, saya akan tambahkan untuk penamaannya adalah internet. Lalu yang kedua, saya akan beri nama itu VLAN. Yang ketiga ini, saya akan beri nama server. Lalu yang untuk WLAN saya akan
saya akan aktifkan, lalu saya akan beri nama wireless. Oke. Nah, setelah kita memberikan nama ini, di sini saya akan mulai mengerjakan untuk nomor satu. Karena ini secara statik, maka kita akan buat dulu IP addressnya, klik IP address, lalu plus atau add. Di sini pastikan adalah pada internet atau ether 1. Di sini saya kebetulan mendapatkan internet atau ISP yang bersambung ke lokasi saya adalah 12. Jadi saya akan membuat IP address 192.168.12.5. Karena 12.1 adalah nantinya sebagai gateway-nya. Oke, apply. Oke. Setelah itu saya akan memberi gateway IP routes, lalu plus. Di sini saya akan beri gateway-nya adalah 192.168.12.1. Di sini apply, oke. Okay. Lalu selanjutnya saya akan tambahkan juga pada IP DNS. Di sini DNS-nya boleh kita tambahkan 88 atau IP Google. Jangan lupa pada low remote request, lalu klik OK. Nah, setelah kita menyelesaikan IP tersebut, maka saya akan cek di sini harusnya sudah terkoneksi oleh internet ya. Saya akan coba dengan ping 888. Oke, connect ya. Control C. Saya ping lagi ke google.com. Oke, connect juga ke Google. Artinya Mikrotik ini terkoneksi oleh internet. Jadi untuk pekerjaan nomor 1, nomor 2 selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 3. Pada ether 2 dibuatkan untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40. Yang di sini sudah ada namanya masing-masing. Oke, cara mengerjakannya adalah kita klik interface. Nah, di sini pada menu interface di sini kita akan add atau plus, lalu pilih VLAN. Pastikan VLAN 10 kita beri nama dulu. VLAN 10 ini adalah lab admin. Kita ketikkan lab admin, lalu VLAN ID-nya adalah 10. Pada interface kita pilih yang VLAN atau ether 2. Klik OK, apply, OK. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi pada VLAN 20. Di sini adalah lab jaringan. Di sini VLAN ID-nya 20. Lalu interface-nya adalah pada VLAN atau ether 2. Oke. Oke, saya tambahkan lagi VLAN. Pada VLAN yang selanjutnya adalah VLAN 30. Di sini lab hardware. Lalu pada VLAN ID 30 dan ethernya adalah ether 2 VLAN. Oke. Saya tambahkan satu kali lagi VLAN. Di sini VLAN 40, di sini LED ruang guru. Lalu untuk ID-nya 40, interface-nya adalah VLAN 2. Oke, lalu saya apply. Oke. Selanjutnya saya akan lihat di soal. Nah, di sini pada ether 2 atau pada VLAN 10 sampai dengan 40 ini kita akan beri IP address dan masing-masingnya sesuai dengan user, dan ini sudah saya analisis untuk kebutuhan user itu sendiri. Jadi IP tetap kita menggunakan 10, hanya untuk slash notasi kita ubah. Nah, caranya kita akan masuk ke inbox-nya, topiknya. Lalu kita klik IP address. Di sini pastikan pada VLAN 10 lab admin 192.168.10.1/27. Like, oke. Lalu selanjutnya pada lab jaringan 192.168.20.1/27. lalu selanjutnya pada lab
hardware 92.168.30.1/26 mulai oke. Lalu selanjutnya pada lab guru 192.168.40.1/28 play oke. Nah, ini sudah kita kerjakan sampai sini. Lalu selanjutnya pastikan kita masih pada membuat IP address atau menambahkan IP address. Ini saya akan tambahkan juga sekalian untuk hotspot atau WLAN ruang tamu di sini adalah 60. Nah, di sini saya akan tambahkan pada WLAN-nya. Saya akan buatkan 192.168 lalu tim 60.1/24 pada jaringan atau interface adalah wireless supply. Oke. Selanjutnya ini sudah kita kerjakan. Lalu kita akan buat juga untuk network server atau IP address pada server nanti adalah 50. Ini akan saya buatkan sekalian di sini pada ether server ya, ether 3 server 192.168.50.1/24 play oke. Nah, ini sudah kita kerjakan pada pembuatan IP. Selanjutnya setelah kita membuatkan IP, di sini kita akan memberikan atau kita mengerjakan dulu pada setiap client mendapatkan IP secara dinamik atau secara otomatis. Di sini kita gunakan untuk DHCP server. Jadi di sini saya akan, ini sudah selesai, lalu IP DHCP server, lalu pastikan DHCP setup yang pertama adalah pada lab atau VLAN 10, next terus sampai dengan muncul tanda oke seperti ini, sukses. Selanjutnya yang kedua kita pilih lab jaringan, next terus sampai selesai. Ketiga pada lab hardware, dan next sampai dengan sukses. Selanjutnya ruang guru, kita next terus sampai dengan sukses. Dan yang terakhir kita akan buat pada wireless ya, kita next sampai dengan selesai. Seperti ini sudah pengerjaan pada dynamic-nya untuk membuat IP secara otomatis. Dan agar si klien terhubung ke internet, kita akan menambahkan satu perintah yaitu IP lalu firewall. Di sini kita akan pastikan ke menu tab NAT, lalu add atau plus. Di sini pada chain pastikan adalah cernat, out interface adalah internet, lalu actionnya adalah masquerade. Apply, oke. Okay. Maka ini setiap klien yang terhubung oleh si router ini akan juga terhubung ke internet. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan pada nomor 6 di sini untuk blok protokol ICMP yang menuju router atau blok situs LSP SMK 1 Cibinong. Caranya IP kita klik firewall, lalu pastikan pada filter rulesnya ini kita add, lalu pada general kita akan pilih input. Selanjutnya pada protokol kita pastikan adalah ICMP ini untuk memblok protokol ICMP. Selanjutnya pada action ini adalah drop play oke. Okay. Di sini saya akan beri keterangan, ini kita akan blok ke protokol ICMP atau yang menuju ke router. Di sini saya pastikan saya oke. Jadi ini untuk
protokol biar terlihat. Kemudian yang kedua, saya akan memblokir situsnya. Di sini caranya sama, kita klik tanda plus, lalu pada general kita pastikan adalah forward ya. Lalu protokolnya adalah TCP. Lalu DST portnya kita akan tambahkan di sini adalah 80 beri koma untuk HTTP, dan HTTPS itu 443. Lalu out interface-nya melalui jalur internet, tersatu internet. Kemudian pada menu tab advance ini kita pastikan pada konten kita akan copy paste ini yang kita akan blok. Kita copy masuk, kita paste pada LSPG Binom. Kemudian pada action kita akan pilih drop, apply, oke. Lalu pada ini akan beri keterangan blok. Nah ini untuk blok situs, ini untuk blok protokol ICMP. Selanjutnya selesai pada pengerjaan nomor 6. Selanjutnya saya akan mengerjakan lagi untuk membuat user password ya. Di sini terkait untuk hotspot, di sini saya akan ubah dulu SSID-nya. Saya klik wireless, double klik pada wireless. Di sini untuk menu tab wireless pastikan modenya HP bridge, lalu PIN-nya adalah PGN. SSID diminta di situ adalah ruang tamu. Di sini kita kasih ruang tamu, kasih underscore lagi misalkan untuk penamaan kita biar unik, ruang tamu Sugiyarto. Oke, apply. Oke. Selanjutnya di sini diminta untuk memberikan hotspot IP, hotspot. Kemudian pada hotspot setup pastikan bahwa ini adalah wireless, kita next. Next terus sampai ketemu DNS name, ini untuk memberikan redirect-nya www.sugiyarto misalkan .com. Lalu next. Dan di sini diminta untuk login adalah tamu. Lalu untuk usernya adalah 2022. Next. Oke, sukses. Seperti ini, kita klik pada server profile, double klik. Lalu pada login, kita pastikan cookies-nya dihilangkan agar kita bisa log out dan login kembali. Seperti itu. Nah, dan ini untuk pembuatan password dan SSID ruang tamu juga sudah kita buat. Passwordnya kita sudah buat. Oke, selanjutnya kita akan uji coba untuk hotspotnya. Di sini untuk uji coba adalah menggunakan laptop ini untuk terhubung ke router. Ini adalah jaringan yang ketiga. Ini saya aktifkan wireless. Oke, saya akan coba untuk, nah ini adalah ruang tamu Sugiyarto. Saya connect. Tidak ada password di sini ya. Oke, terhubung. Lalu kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik saja. Kita buka tab baru. Kita misalkan ingin masuk ke google.com misalkan, akan ada login yang akan kita masuki terlebih dahulu untuk bisa connect ke Google dan situs-situs lainnya. Saya contohkan di sini adalah tamu 2022, lalu saya klik OK. Yes. Maka akan tersambung di sini ke Google dan situs-situs atau web-web lainnya. Berhasil ya untuk hotspot dan wifi-nya. Oke. Selanjutnya setelah kita menguji coba pada wifi dan hotspotnya, kita akan konfigurasi atau kita akan setting jaringan pengkabelannya. Jadi pada router
Ether 2 akan terhubung pada Ether 1, pada RP9511-nya lagi atau lainnya. Dan di sini laptop saya akan saya hubungkan ke port atau Ether 5 untuk atau sebagai remote. Oke, saya akan pindahkan. Oke, saya akan disable terlebih dahulu untuk wireless-nya. Saya akan terkoneksi oleh jaringan kabel dari port 5 untuk Mikrotix satunya ya. Jadi kita akan close saja. Lalu saya akan buka Winbox. Di sini masih nol, belum kita konfigurasi, kita panikan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik sistem, kita reset konfigurasi. Lupa, kita reset konfigurasi. Oke, reconnect kembali. Selanjutnya setelah kita memberikan penamaan atau identitas, identity di sini saya ketikkan untuk suite, ini sebagai suite Sugiyarto. Oke. Selanjutnya setelah kita memberikan identitas port 1, port 2, port 3, port 4 dan port 5 kita akan gabungkan. Oke, caranya yaitu dengan klik bridge, lalu kita buat bridge terlebih dahulu, kita add atau plus ini, lalu bridge-nya kita bisa beri misalkan Sugiyarto, lalu oke, selesai untuk bridge. Lalu kita ke menu tab port. Pada menu tab port kita add atau plus, pastikan bridge-nya adalah Sugiyarto. Di sini kita gabungkan adalah Ether 1, oke. Lalu add Ether 2, oke. Add kembali Ether 3, oke. Add lagi Ether 4, oke. Selanjutnya Ether 5, oke. Nah ini kelimanya pot pada RP tersebut sudah saya gabungkan. Oke, saya klik reconnect kembali. Lalu selanjutnya ini selesai, kita akan pada menu switch untuk menggabungkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk penggabungannya ini kita lihat bahwa pada menu VLAN, pastikan pada menu VLAN kita add, lalu pada VLAN 10 kita daftarkan terlebih dahulu Ether 1, untuk keluarnya adalah Ether 2. Ini adalah VLAN 10, nanti di port 2 apply OK. Add kembali pada ID 20, ini dari Ether 1, nanti tersebarnya pada Ether 3, apply OK. Selanjutnya add kembali pada ID 30, ini ke Ether 4, oke. Selanjutnya pada Ether 50, Ether 40 pada Ether 1 dan keluar pada Ether 5, apply, oke. Sudah terhubung atau sudah kita daftarkan VLAN 10 sampai dengan VLAN 40. Oke, kita akan ke menu port. Di sini double klik pada Ether 1, kita pastikan adalah secure. Di sini kita beri adalah add if missing, karena ini adalah mode terang pada Ether 1. VLAN ID abaikan saja, langsung oke. Ether 2 kita buat secure, lalu karena ini mode akses maka saya akan pilih always strip untuk Ether 2. Lalu VLAN ID-nya saya akan buat 10. Apply, oke. Selanjutnya pada Ether 3, di sini saya akan buat secure, ini mode akses juga pada Ether 3, always strip dan VLAN ID-nya adalah 20. Apply, oke. Selanjutnya pada Ether 4 saya akan buat secure, lalu pada VLAN header always strip dan default atau VLAN ID-nya adalah 30. Apply, oke. Dan pada
Ether 5, karena kita terhubung pada Ether 5 di sini, kita tidak bisa membuatkan secara atau menggabungkan sebagai suite karena kita masih terhubung pada port 5. Jadi solusinya adalah di sini kita akan mengaktifkan menu wireless. Kita akan remote menggunakan wireless atau access point-nya, aktifkan checklist WLAN-nya ya. Lalu selanjutnya kita double klik pada WLAN. WLAN ini saya akan beri nama terlebih dahulu adalah untuk meremote saja, bukan untuk akses ya, remote. Lalu pada wireless pastikan kita AP bridge, VPN-nya sama. Lalu di sini saya akan buat untuk remote saja. Oke ya. Apply, oke. Nah, lalu sekarang kita akan memberikan IP address agar terhubung secara langsung ya. Untuk WLAN remote-nya kita akan beri IP address, misalkan contoh saja, misalkan 111/8. Apply, oke. Nah, ini saya close. Saya akan buat juga untuk DNS servernya agar nanti terhubung. DNCP setup, WLAN remote. Kita lanjut saja. Oke, sukses merah karena ini belum kita hubungkan wirelessnya. Lalu sekarang kita akan menghubungkan si wireless ini dengan remote ini ya. Kita akan aktifkan, saya akan enablekan. Jadi jaringan LAN-nya saya akan disable aja. Jadi kita bukan lagi menggunakan jaringannya ini ya. Nah, akan tertutup secara otomatis dan kita akan mencari untuk remote saja ini, lalu kita connect. Oke, setelah dapat remote saja. Oke ya, bos. Maka di sini kita akan masuk Greenbox kembali. Dan di sini yang sudah kita ubah switch Sugiyato ini tadi, kita akan konekkan menggunakan WiFi. Ya, jadi kita teruskan pekerjaan kita tadi. Bahwa di sini ada pada switch pada Ether 5-nya karena belum, kita lihat dulu pada Ether 4 sudah always trip dan VLAN-nya 30. Lalu untuk Ether 5 kita akan coba menggunakan WiFi meremote pada Ether 5 ini untuk VLAN ID 40. Apply, oke. Close seperti ini. Jadi yang tadinya seperti ini kita akan ubah menjadi peremotannya menggunakan WiFi. Ya, seperti itu. Karena pada soal, kalau kita lihat pada soal sebetulnya kita bisa lihat suite manageable ini minimal 4 port. Agak sedikit lucu ya. Karena kenapa dia minimal 4 port sedangkan pada topologinya itu sendiri ada 5 port yang harus terhubung oleh si VLAN dari router. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40 ini semuanya adalah 5 port. Dan yang saya gunakan adalah RP951, itu 5 port. Jadi untuk konfigurasi atau untuk meremote ini yang terakhir kita gunakan adalah remote menggunakan WiFi-nya. Nah, lalu kemudian saya akan hubungkan untuk menguji cobanya. Oke. Di sini untuk mengujinya remote-nya saya disable dulu. Lalu pada local area network-nya. Oke, ini saya close saja. Sudah selesai untuk konfigurasi switch-nya. Saya double klik pada local area connection untuk mengaktifkan. Oke, terhubung ya. Kita lihat di sini kita dapat 10.2. Oke, saya akan kemudian saya close, saya akan masuk browser
Di sini saya menggunakan Google Chrome. Pastikan bahwa pada browser terkoneksi internet tanpa menggunakan hotspot. Ya, non-hotspot. Nah, ini sudah terhubung dengan IP 10. Lalu kemudian saya akan coba mengubah dengan Ether 3. Saya ganti kabelnya dengan Ether 3. Oke, di sini setelah saya hubungkan ke Ether 3, oke, dapat juga untuk IP-nya. Kita lihat di sini pada Ether 3 mendapat IP 20. Oke, saya koneksikan ke internet. Coba lagi, bisa koneksi ke internet. Lalu kemudian saya akan close dulu ini dan ini saya akan close. Lalu kemudian saya akan pindahkan ke port 4 dan port 5. Oke, dapat. Saya akan cek di sini adalah IP-nya adalah 40. Oke, selesai untuk pengerjaan baik itu pada routernya dan pada switch-nya. Kita akan lanjut untuk konfigurasi yaitu server Linux. Di sini kita akan membuat DNS server dan web server. Oke, di sini pada pengerjaannya pada nomor satu ini kita akan kerjakan di akhir. Kita akan masuk terlebih dahulu pada VirtualBox. Lalu di sini saya akan memasukkan VHD. VHD ini adalah hasil instalasi pada Debian 9. Kita lanjut di sini. Setelah kita menampilkan Debian 9, kita akan klik setting. Di sini kita akan cari pada network adapter. Pastikan bahwa network ini terhubung oleh bridge adapter, ya. Lalu selanjutnya kita pilih di sini. Lalu untuk ini pastikan adalah low, kita klik OK. Saya akan jalankan, saya klik start. Oke, setelah tampilan login kita klik masuk dengan user root dan passwordnya. Konfigurasi IP address terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan cara nano spasi slash etc slash network lalu interface, enter. Selanjutnya pada file interface ini, oke, teman-teman bisa mengikuti yang ini, ya. Nah, setelah selesai seperti ini, IP address yang terpasang pada Debian ini adalah 50.2 dan nge-gateway ke router 50.1. Oke, Ctrl E, tekan Y, lalu Enter. Nah, setelah kita menyimpannya, maka kita akan restart network dengan cara slash etc init.d networking restart. Jika sudah tampilan oke seperti ini, kita akan cek lagi pada IP address, Enter. Nah, sekarang yang terpasang pada IP address adalah 192.168.50.2. Sekarang kita akan coba ping ke router. Saya akan clear terlebih dahulu. Di sini kami coba ping ke 192.168.50.1. Di sini bisa jadi tidak connect ke router karena router terblokir pada protokol ICMP ke router. Oke, saya akan ke router terlebih dahulu. Pastikan router Sugiarto. Nah, di sini pada IP firewall-nya kita akan, nah, ini karena masih terblok, yang terhubung ke router akan terblok, ngeping ke router terblok, maka di sini saya akan nonaktifkan terlebih dahulu, ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat di Linux-nya ternyata connect. Saya Ctrl C, berarti bisa connect ke router. Selanjutnya, setelah kita connect ke router, di sini tugas kita untuk membangun server DNS dan server web. Kita akan install terlebih dahulu, tapi sebelum install kita akan
mendaftarkan pada ISO yang ada pada Debian, apt min cd-room add, enter. Lalu kita akan cari di sini pada menu device, lalu pada pilih ini, pastikan teman-teman punya ISO Debian 1 dan 2 nya. Oke, saya akan daftarkan ke 1 dulu, open, lalu enter. Nah, setelah terdaftar, sekarang kita akan tanda panah ke atas, add cd-room kembali. Sini yang untuk ISO yang kedua saya akan open. Oke, enter. Jika kedua ISO ini sudah terdaftar, maka nanti akan tampil pada device-nya adalah di sini ya, ISO 1 dan ISO 2. Saya aktifkan untuk ISO 1 terlebih dahulu. Dan di sini untuk instalasi, oke, saya akan install apt install bin 9 spasi DNS util. Nah, seperti itu ya. Lalu enter. Kita jawab Y. Oke, saya akan pasang untuk yang keduanya. Lalu enter lagi. Oke, setelah selesai kita install bin 9, kita akan masuk ke cd/etc/bin. Nah, setelah kita masuk seperti ini, enter, ls enter. Nah, di sini kita akan konfigurasi pada nametcon, lalu pada db127 dan db lokal. Oke, yang pertama pada nametcon, caranya adalah nano spasi nametcon, lalu enter. Nah, di sini kita atau teman-teman bisa mengikuti script yang ada atau yang saya ketikkan ini. Oke, setelah selesai kita akan kontrol E, tekan Y, lalu enter. Nah, di sini setelah kita menyimpannya, kita akan cek kembali dengan menekan ls enter. Nah, pada nametcon sudah kita konfigurasi, sekarang kita akan copy paste pada db lokal dan db127. Caranya, kedua file ini sudah kita copy paste ya, maka kita akan keluar dari bin ini dan kita beralih ke cd ke var bin. Kita pastikan isinya, dan di sini hanya berisi db127 dan db Sukiarto. Nah, kita akan konfigurasi kedua file ini ya. Nah, di sini setiap kata localhost kita akan mengganti menjadi Sukiarto.net. Oke, caranya Ctrl W pada keyboard, ulangi Ctrl W pada keyboard, lalu Ctrl R ya, kita ketikkan localhost, kita cari dulu localhost, lalu enter. Selanjutnya kita akan ganti menjadi Sukiarto.net, lalu enter. Di sini kita jawab atau kita tekan huruf A pada keyboard, maka semua kata localhost di sini akan berganti menjadi sukiarto.net. Oke, selanjutnya kita akan ubah pada IP address-nya ini menjadi IP address yang server ya, 192.168.50.2. Selanjutnya di sini kita akan berikan untuk subdomain uji.com in lalu a, lalu IP-nya jangan lupa 192.168.50.2. Nah, seperti ini cukup. Kita kontrol X, tekan Y pada keyboard, lalu enter. Selanjutnya kita akan
konfigurasi nano db.127. Enter. Di sini sama, kita langkah pertama adalah kita akan mengubah dulu untuk localhost control W dan control R. Selanjutnya kita ketikkan localhost, enter satu kali, lalu kita akan ganti menjadi Sugiyarto.net, enter huruf A, maka setiap kata localhost akan berubah menjadi Sugiyarto.net. dan selanjutnya di sini kita akan mengubah untuk IP address yang ini, paling bawah ini saya akan ketikkan angka 2, lalu yang di bawah ini 2 juga, lalu kita akan samakan yang di atasnya untuk subdomain. Di sini subdomainnya adalah ujicom.sugiyarto.net. nah, seperti itu cukup. Kita akan kontrol X, jawab Y, lalu enter. Mereset untuk pin 9, caranya slash etc init titik G pin 9 restart, enter. Oke, setelah restart seperti ini selesai, oke, maka kita akan masuk untuk resolve nano slash etc slash resolve, enter. Nah, pada resolve di sini saya akan ubah menjadi server kita 50.2. kita bisa juga menambahkan domain, boleh ya. Ini misalkan sugiyarto.net, lalu kita bisa tambahkan search ya, sugiyarto.net, seperti itu. Ctrl X, jawab Y, enter. Kita reboot ya. Oke, kita akan klik root, masuk ke login Debian-nya atau servernya. Di sini untuk mencoba DNS server kita bisa ketikkan dik sugiyarto.net. Oke, tampilan seperti ini. Kita akan ketikkan kembali di sini ns lookup sugiyarto.net. Nah, ini menandakan bahwa server kita sudah jadi. Kita ping ke sugiyarto.net. Nah, kalau sudah terkoneksi seperti ini, artinya DNS server kita jadi ya. Ctrl C di sini. Setelah itu kita juga akan ping ke ujicom sugiyarto.net. Oke, connect juga untuk ujicom sugiyarto.net, Ctrl C. Oke, setelah ini selesai, kita akan menginstalasi pada web servernya. Di sini kita ketik apt install apache 2. Nah, seperti itu. Enter. Oke, yes. Enter. Di sini kita untuk memasukkan pada ISO 1. Baik, ini. Lalu enter. Oke, selesai. Ini saja untuk web server. Di sini kita juga bisa mengedit pada scriptnya, nano spasi slash var, lalu slash www slash html, lalu index html, seperti itu. Kita cari paling bawah ya, ke bawah. Kita cari sampai ada tulisan Apache 2. Nah, seperti ini. Ini yang akan tampil pada web, seperti ini ya. Kita akan ubah. Kita klik X pada keyboard Y, lalu enter. Oke, setelah selesai seperti ini, kita minimize pada routernya, pada servernya maksud saya. Kita akan beralih ke client. Oke, saya akan beralih ke client. Di sini client saya menggunakan Windows 10, lalu saya akan hubungkan client ini ke suite RP951-nya, ke random ya, untuk portnya ya. Di sini saya akan gunakan port 3,
Saya akan cek juga. Kita tunggu untuk nah ini kita lihat untuk mendapatkan IP 20 ya Ether 3 pada pod switch. Nah, di sini setelah kita dapat IP seperti ini, kita akan coba masuk ke BMD untuk kita cek koneksinya ping ke 192.168.50.2 ke server. Ya, connect ke server ya. Setelah kita konekkan ke server, maka kita akan konekkan juga ke DNS-nya Sugiharto.net. Connect juga ke Sugiharto, control D lagi. Terus selanjutnya ping lagi ke suplemen Sugicom Sugiharto.net. Oke, connect juga ke Sugicom Sugiharto.net. Oke ya. Setelah ini connect, maka saya akan masuk ke browser. Di sini saya akan cek Sugiharto.net. Oke, bisa ke Sugiharto.net ya. Ini yang kita udah pakai. Selanjutnya kita ke sini, kita ketikkan Sugiharto.net. Oke, bisa juga. Lalu saya akan menunjukkan juga ke Google. Jika web server kita tidak bisa diakses oleh si client, lalu untuk subdomain juga tidak bisa, Google juga tidak bisa, maka teman-teman bisa ngecek pada routernya. Di sini kita akan mungkin menambahkan seperti ini ya. Di sini yang kita tambahkan adalah IP DHCP server. Lalu pada DHCP server ini kita pilih yang menu tab network, kita klik. Lalu di sini pada DNS ini kita bisa berikan IP address pada server 168.50.2. Lalu bisa juga ditambahkan domain, tambahin untuk IP 888 apply, okay. Dan ini ke semua pada DNS nya ya, 192.168.50.2 dan 888. Nah, setelah kita memberikan DNS, tambahan DNS pada server dan IP Google seperti itu, maka pada klien harusnya sudah bisa connect. Oke, di sini untuk jaringan server sudah kita buat, lalu jaringan yang ke VLAN sudah, lalu ke sini ke WiFi juga sudah kita tes ya. Lalu untuk langkah kerja di server juga sudah, saya buatkan subdomain juga sudah ya, sudah selesai dan bisa diakses di klien. Oke, selesai sudah semua soal paket 3 2022 ini kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.